Halo semuanya, balik lagi di podcast Buka Kartu, podcast buka-bukaan yang bikin pikiran terbuka. Nah, kali ini Buka Kartu episode 2 akan membahas tentang tantangan jaksa di era disrupsi. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, nama gue Diva, sebagai moderator yang akan memandu diskusi kita selama beberapa menit ke depan nih, yang akan membicarakan seputar profesi jaksa seperti di episode 1. Tapi di episode kali ini, kita akan diskusi tentang hal yang berbeda, yaitu tentang tantangan-tantangan yang dihadapi jaksa di era disrupsi, khususnya di era pandemi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat banget akhir-akhir ini. Nah, sama seperti episode 2, di episode kali ini gue sebagai moderator gak akan sendirian nih, karena gue akan ditemani oleh dua orang teman gue yang sama-sama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, gue lihat mereka udah bisa gabung nih. Langsung aja kita sapa ya. Halo Monica, Kevin. Dan juga Diva. Hola, hola. Halo, apa kabarnya guys? Senang banget nih gue bisa ketemu lagi sama kalian berdua. Terima kasih banyak ya udah mau gabung diskusi kali ini walaupun kalian padat banget nih jadwalnya. Nah, karena bahasan kita masih akan seputar jaksa, gue pribadi kalau dengar kata jaksa tuh bayangannya kayak gagah, pinter, terus powerful banget gitu. Tapi pasti nggak mudah nggak sih jadi jaksa? Kalau gue liatnya sih, jaksa tuh harus responsif dengan berbagai perubahan gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu, pandemi COVID-19 ini juga pasti membuat banyak hal berubah, termasuk salah satunya birokrasi peradilan. Pasti nggak enak kan kalau ada kerjaan yang emang harus mobile gitu. Gue bayangin aja sih kalau jaksa gimana ya, pasti dengan berbagai urusan peradilan, jaksa tuh harus bisa mobile juga. Tapi lu udah pernah denger kan tentang peradilan online yang itu loh yang kalau sidangnya pakai Zoom? Tahu Vin, itu kan yang ada di peraturan MA nomor 4 tahun 2020 itu kan yang tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Iya, tahu, gue juga pernah denger tuh. Nah, dengan itu berarti mulai dari pelimpahan berkas perkara sampai persidangan itu bisa dilakuin secara daring atau elektronik gitu ya, benar enggak sih? Bener banget, Div. Di persidangan daring itu nanti, terdakwanya akan ikut sidang dari rutan. Sedangkan jaksa sebagai penuntut umum, hakim, sama penasihat hukum si terdakwanya itu dari ruang persidangan. Tapi dalam perma itu juga dimungkinkan sih untuk penuntut umum mengikuti sidang dari kantornya. Kalau gitu, berarti kan perlu belajar lebih banyak lagi ya mengenai platform administrasi dan persidangan online itu sendiri nggak sih? Nah, yang gue lihat tuh bukan hanya jaksa aja, tapi ya penegak hukum lainnya, misalnya hakim. Iya, perlu banget sih pasti. Bahkan misalnya kayak kita mahasiswa waktu awal-awal pandemi kemarin kan juga masih banget misalnya bertransisi gitu kan, masih adjust satu sama situasi. Nah, apalagi tentang Zoom sama serba-serbi PJJ lainnya gitu. Ya benar-benar, gue setuju banget sih. Berarti pandemi kemarin tuh menjadi suatu tantangan sendiri ya buat mencari keadilan. Tapi dengan harus pakai sistem yang baru gitu, menurut kalian bisa bikin perkara-perkara menumpuk nggak sih? Menurut gue pribadi sih kayaknya bisa jadi sih ya bakal numpuk, karena sistemnya baru, berarti ya bakal ada masa transisi gitu. Tapi kalau menurut gue belum tentu juga sih, misalnya kalau ada tersangka yang ditahan ya, itu kan harus dikejar untuk diselesaikan, untuk dilimpahkan pengadilan, misalnya sebelum waktu penahanannya itu habis. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu sebenarnya nggak bakal terjadi penumpukan nggak sih? Karena waktu penyelesaian perkara kan juga nggak dilonggarin. Oke, berarti kalau menurut Kevin nih malah nggak menumpuk ya. Benar sih, benar, gue juga setuju. Apalagi asas peradilan kita kan cepat, sederhana, berbiaringan tuh. Jadi sebenarnya memang nggak boleh tuh tertumpuk-tumpuk itu cuma gara-gara perubahan sistem ke elektronik selama pandemi. Nah, jaksa sebagai profesi yang berhadapan dengan hukum tuh pasti punya tantangan tersendiri kan? Maksudnya tantangan-tantangan yang emang inheren dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan jaksa. Kalau menurut kalian, tantangan-tantangan yang dihadapi seorang jaksa tuh apa aja sih? Nah, kalau menurut gue, jaksa itu profesi yang gak dapat dipungkiri, agak punya risiko yang lebih tinggi lah dibanding sama mungkin pegawai pada umumnya yang kerjanya office hour, pulang pergi dari rumah ke kantor 5 hari seminggu gitu. Karena benar seperti yang lo bilang tadi, jaksa berhadapan dengan hukum. Mungkin kita dengar kalau profesi-profesi seperti jaksa, hakim, polisi, itu rentan banget dapat ancaman. Tapi terkait ini balik lagi sih pada masing-masing orang aja gimana cara mereka nyikapinya. Benar, setuju banget, Vin. Kalau melihat undang-undang kejaksaan yang baru tahun banget kemarin diubah, kan ada pengaturan tuh yang tentang hak perlindungan negara bagi jaksa dan keluarganya. Itu juga menurut gue penting banget, bukan hanya bagi jaksa agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya yang bebas intervensi, tapi juga agar proses dalam mencari keadilan itu benar-benar mencerminkan keadilan. Iya, tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga nggak sih, Mon? Apapun profesinya pasti punya resikonya gitu, termasuk juga jaksa. Apalagi saat menjalani tugas sebagai penuntut umum. Tapi
ya itu lagi balik ke keyakinan kita masing-masing aja. Anyway, kita udah bahas lumayan banyak nih tentang tantangan bagi jaksa, mulai dari pandemi, perubahan sistem, adanya threat dalam menjalani tugas. Nah, sekarang gue pengen move on sedikit untuk membahas terkait dengan perkembangan kasus. Karena kalau kita perhatikan di berita-berita gitu ya, tapi banyak juga sih di serial fiksi atau serial TV gitu, kasus-kasus kejahatan tuh makin kompleks. Misalnya ada yang melibatkan elemen-elemen luar negeri, seperti misalnya objek kejahatan yang ada di luar negeri, atau bahkan pelakunya ada di luar negeri gitu. Atau bahkan bisa juga memanfaatkan teknologi yang sophisticated banget yang sebelumnya belum pernah kita tahu atau bahkan diatur oleh hukum gitu. Nah, menurut kalian, bagi seorang jaksa, apa sih yang harus dilakuin untuk bisa menghadapi perkembangan kasus-kasus semacam ini? Kalau menurut gue sih, pasti jelas banget harus ada pelatihan. Karena mau gak mau, adanya perkembangan kompleksitas kasus kayak begitu tuh, perlu juga tuh SDM-nya perlu di-upgrade gitu, biar punya kapabilitas untuk menangani kasus macam itu sih, guys. Bener banget, mohon gue setuju. Tapi masalah lainnya tuh adalah, kadang pelatihan itu jadi kurang update juga. Misalnya ada suatu kejahatan, misalnya kejahatan pencucian uang. Tapi ternyata penempatan uangnya tuh di aset-aset digital. Nah, terus baru udah dibuat pelatihan tentang aset-aset digital dan pencucian uang ke penegak hukumnya. Tapi di prakteknya tuh skemanya udah lebih berkembang lagi gitu. Wah, keren banget, Vin, buat pengetahuan barunya. Iya sih, jadi emang harusnya pendidikan dan pelatihan tuh juga harus berorientasi ke masa depan ya. Jadi bukan hanya mempelajari yang udah ada, tapi juga harus prediktif dan progresif. Nah, kalau menurut kalian, penting nggak sih kerjasama antara lembaga, utamanya buat kejaksaan, dalam menghadapi perkembangan kasus? Menurut gue sih pasti penting banget ya, karena semakin kompleks kasusnya kan juga semakin perlu kerjasama gitu antar lembaga. Misalnya di pencucian uang tadi kan jaksa harus kerjasama tuh sama PPATK, sama industri perbankan juga. Belum-belum kalau ada elemen luar negerinya yang kayak lu singgung tadi, Div, pasti kan harus kerjasama juga tuh dengan pihak luarnya. Iya, setuju banget, Mon. Nah, tapi kalau bagi seorang jaksa sendiri nih, kan kalau kejaksaan pasti kerjasamanya di tataran lembaga ya, aparatnya kan pasti jaksa gitu. Menurut kalian gimana sih cara jaksa itu bisa jaga hubungan dengan aparat-aparat atau pihak-pihak dari lembaga lain yang bermitra dengan kejaksaan gitu? Mungkin Kevin bisa jawab nih untuk hal ini. Oke, Div, ya ini kalau menurut gue ya, yang pasti tuh mereka harus berkomunikasi dengan baik. Itu juga jadi supporting factor yang penting banget buat jaksa. Jadi menurut gue jaksa itu harus komunikatif sih dalam bertugas, apalagi ketika jaksa itu berhubungan sama pihak-pihak eksternal. Mantap. Wah, ternyata lumayan banyak ya yang udah kita diskusiin dan kita pahami gitu di episode kali ini. Nah, untuk menutup, kita akan membahas kompetensi apa aja yang dibutuhkan oleh seorang jaksa untuk menunjang karir di masa depan. Nah, untuk bagian ini, kita akan menyimak bersama-sama penjelasan dari Bapak Dr. Fitro Nurcayanto, SIMA, selaku Direktur Penuntutan KPK. Ya, tantangan terbesar tadi, bagaimana kecepatan teknologi berkembang sehingga seorang jaksa dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri sehingga tidak akan terganggu ketika menjalankan tugas-tugasnya. Kualitas seperti apa? Ya tentu kualitas jaksa yang bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Dan untuk mengantisipasinya tentu jaksa harus terus belajar dan belajar utamanya terkait perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, dari diskusi kita beberapa menit lalu, gue bisa simpulin nih, kalau profesi jaksa selain harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi harus bisa juga bersikap progresif terhadap disrupsi-disrupsi yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Kalau kalian masih penasaran dengan profesi jaksa, pantengin terus ya YouTube kita. Karena di episode selanjutnya kita bakal ngobrolin banyak hal terkait profesi hukum yang lainnya. Sampai jumpa!